Adapun Sarai, istri Abram itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunan, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah Elroi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kadesh dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram,
melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga.
Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail, anaknya, berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga, Abraham dan Ismail, anaknya, disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, segeralah, ambil 3 suka tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah, istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firmannya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa. Sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom.
Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena 50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika ku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuhan-Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi,
Tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak. Kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pagai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu. Tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka ku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyalah! Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kamu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kamu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku.
Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu. Sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya. Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya, berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Yesus Raja yang berbeda, bukan hanya berjanji tapi rela mati.
Yesus.